Si Besti belum disemangatin sama Ayang ya. Apa kabar semuanya? Sekali lagi, apa kabar semuanya? Iya, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Yes, semangat ya. Luar biasa sekali. Saya di sini Kompia Widya yang akan menjadi MC pada malam hari ini. SMA 1 ya. Semansa mana suaranya? Kita gak jauh-jauh beda sih umurnya ya. Ya paling beda setahun dua tahun gitu deh. Jadi manggilnya kakak ya. Ya, yang pastinya kita semua di sini semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan di hari yang bahagia ini, hari Kamis, tanggal 6 April 2002 2022 ya. Kurang ini ya, karena udah lewat jam makan malamnya. Kita semua di sini berkumpul bersama, ada teman-temannya Sefa, ada keluarganya Sefa, semuanya di sini berkumpul dalam keadaan yang gembira dalam acara Sefa 17 birthday party. Boleh tepuk tangannya semua. Yeay. So, langsung saja dengan teriakan yang kenceng, dengan tepuk tangan yang keras, kita sambut ini dia, Sefa! Sini, di sini, di sini. Ini kabelnya kurang panjang nih ya, nggak di tengah-tengah jadinya. Ya, halo Sefa, apa kabar? Baik, baik. Iya. Gimana ini rasanya hari ini? Senang. Teman-teman Semansa ramai yang datang, tapi masih ada beberapa sih yang belum hadir ya. Tapi senang banget udah bisa mengadakan acara di malam hari. Iya. Angka 17, apa sih artinya buat Sefa? 17. Mungkin kayak satu judul lagu. Judulnya Takut Tambah Dewasa. Di mana memang di bertambahnya umur di 17 tahun ini, tambah legal, tambah tua, tambah dewasa. Itu tambah legal maksudnya apa, tambah legal? Karena punya KTP. Oke, punya KTP, punya SIM gitu ya. Jadi makin banyak tanggung jawab, makin banyak juga hal-hal yang harus dikerjakan, fokus sekolah dan ya enjoy the life lah pokoknya. Oke, tambah dewasa. Ada nggak sih aturan yang menjadi apa sih seperti peringatan gitu ya dari Daddy sama maminya di usia Sefa sekarang yang ke-17 ini? Apa ya, mungkin selalu bawa diri baik-baik, jangan pulang terlalu malam, pagi boleh. Itu aja sih mungkin ya, yang lebih baik aja. Oke, jadi pribadi yang lebih baik aja. Saya sekarang mau panggil Daddy-nya. Ayo Daddy, Mami.
Ada Cika, Ayah juga. Kita sekarang nanya ke Dedinya. Ayo Dedi, gimana nih perasaannya mempunyai anak yang sudah berusia 17 tahun? Perasaannya ya pastinya amazing ya, tiba-tiba kok udah gede gitu. Ya kan, karena saya tahu Sheva ini anak pertama, mandiri banget, jadi saya nggak terlalu banyak apa involve gitu ya, dia bisa-bisa sendiri. Makanya pas apa di awal tahun tuh bilang, tahun ini Sweet 17, wah udah udah terune gitu deh. Yang jelas seneng banget. Harapannya ya bisa terus, pastinya disiplin itu, karena pelajaran saya hanya pesan satu aja ke dia, disiplin is a must. Kamu percuma jadi orang hebat, orang pinter, orang ganteng, apapun itu kalau kamu gak disiplin ya waste gitu. Jadi disiplin di segala hal, ya mudah-mudahan dia bisa ya dengan suasana modern seperti sekarang gitu. Ayo Mami, ada perubahan yang signifikan gak dari Sheva di usia yang ke-17 tahun ini? Di usia Sheva yang ke-17 tahun, perubahannya dia sih lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, terus lebih peduli lah sama adik, keluarga, mama, papa gitu. Terus harapan saya di usia dia yang sudah 17 tahun, saya sudah punya perjanjian sama Sheva. Saya bilang sama Sheva, Sheva setelah Sheva 17 ini, Mami akan melonggarkan peraturan asal Sheva bisa bertanggung jawab dan tetap menjadi anak baik. Ya, jika dia melanggar peraturan yang saya buat, yang setelah kita sepakati berdua, itu perjanjian batal. Dan saya tahu Sheva cukup mengerti ya dengan apa maksud Mami sama Dedinya. Jadi cukup bertanggung jawab lah, gitu ya. Ya, jadi Sheva itu denger ya, harus menepati perjanjian, kalau enggak nanti dicoret dari kartu kakak ya, enggak dapat warisan nanti ya. Cika, pengen tahu dong satu kata aja tentang kakak. Cika mengharapkan semoga kakak selalu sehat dan ya selalu sayang keluarga dan selalu sukses selalu. Oke, gak apa-apa banyak kata, gak apa-apa, beranak dia ya. Ayah, ada yang mau disampaikan ke kakak? Kakak gimana? Kakak, ganteng, baik? Baik. Suka beliin KFC ya? Suka beliin jajanin KFC ya? Iya, karena suka dioleh-olehin KFC katanya. Ya, kita langsung aja ke puncak acara pada malam hari ini. Kita langsung tiup lilin, bisa mengambil tempat di tengah-tengah. Iya, Sheva di tengah.
Oke, ditiup lilinnya. Bareng-bareng yuk. Selamat ulang tahun, Sefa. Dipotong dong. Oke. Oke. Potongan kue pertama. Iya. Oke, yang kedua untuk nenek tersayang. Iya. Untuk Dedi. Iya. Untuk Mami. Oke. Untuk adik. Untuk ayang mana? Ada enggak? Untuk ayang mana? Iya. Tahan dulu, tahan. Bentar. kasih selamat ulang tahun dong. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun, Sefa. Boleh tepuk tangan yang meriah. Iya. Saya punya games namanya adalah Tebak Gaya. Nah, saya butuhnya 4 orang nih. 4 orang cewek dan juga 4 orang cowok. Memberikan clue dengan gaya, kalian menebak di belakangnya, oke? Okay? Balik arah. Nah, enggak boleh lihat. Setelah nanti ditepok gitu baru balik ya. Nanti kasih aba-aba, kasih. Tangannya boleh gerak. Tangan boleh gerak tapi enggak boleh ngomong. Ya, agak panjang. Dihafalin dulu agak panjang. 1 2 mulai. Iya. Oke. Okay. 4 kata. Oke. Okay. Jawabannya apa? Burung bangun tidur kilipan. Benar enggak, Cika? Ah, benar. Oke. Okay. Tim cewek, jawabannya apa? Burung tidur. Apa, burungnya tidur? Hah? Burung tidur. Yang benar jawabannya adalah burung bangun tidur kelilipan. Yang menang adalah tim cowok. Ya, ini spesial performance dari adiknya Sefa. Kita sambut, ini dia Cika. Selamat malam. Hari ini Cika akan membawakan 2 lagu untuk menghibur acara di malam ini. Tentang cinta.
Lagu yang kedua, Cika akan membawakan lagu yang berjudul One Moment in Time. I'm only one, but not alone. My finest day. Selamat malam semuanya. Jadi di sini aku Aisyah dan Nada Banu bakal bawain beberapa lagu buat menghibur semua yang hadir di ulang tahun Sefa kali ini. Untuk lagu pertama kita akan bawain Perempuan dalam Pelukan oleh Payung Teduh. Selamat menikmati.